السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah. Kuliah kita malam ini sambungan daripada Baitul Ilmi. Sebab Baitul Ilmi sedang diperbaiki pulih, kita bawa kuliah ini ke IQ ini. Jadi kerana kuliah ini sambungan daripada Baitul Ilmi, kita membaca yang di Baitul Ilmi lah, iaitu kita sambung Al-Ibana, iaitu buku yang di tulis oleh Imam Abu Hassan Al-Asy'ari berkaitan dengan akidah. Pada muka surat 73 kita baru masuk bab yang pertama. Rupanya 72 itu mukadimah saja, 72 muka surat mukadimah saja. Subhanallah. Orang hari ini kalau baca buku dia tak suka baca mukadimah, dia kata buang masa. Sebenarnya mukadimah ataupun kata pengantar itu di situ ada. Di antara penulis yang tidak membuat mukadimah adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak membuat mukadimah. Bahkan Imam Al-Bukhari tidak memulakan kitab dia seperti mana penulis-penulis lain. Memulakan dengan hamdalah, innal hamdalillah, nahmaduhu. Dia tidak. Dia terus masuk kepada bab. Dan bab yang Bukhari masuk itu bab yang berbeda dengan penulis-penulis lain. Kalau Riyadhus Salihin Nawawi memulakan dengan bab ikhlas ataupun bab niat, tetapi Bukhari memulakan dengan bab kaifa bada al-wahy, bagaimana wahyu itu turun. Subhanallah. Dia sangat berbeda dengan penulis-penulis lain. Dahsyat cara Bukhari itu, sangat menarik perhatian. Dan ketika Imam Al-Bukhari menyusun hadis-hadis dia itu pun sangat menarik perhatian. Ada hadis-hadis yang Bukhari susun dengan 1, 2, 3, 4 sanad yang begitu berurutan. Tetapi ada juga hadis-hadis yang Bukhari sebut dengan orang panggil sanadnya mu'allaq. Ini satu keunikan dalam sahih Bukhari. Satu keunikan. Bila kita baca, kita nampak keunikan Bukhari dan bagaimana dia menguasai ilmu itu. Tapi bagi sebahagian orang yang tidak menguasai, dia tengok-tengok, dia kata awak Bukhari buat macam ni. Bila dia kata awak Bukhari buat lagu tu, kita pun kena kata awak hang buat lagu ni. Begitu. Jadi Imam Abu Hassan Al-Asy'ari, dia antara imam yang kita baca dalam mukadimah-mukadimah dia. Dia, pada dia, apa yang berlaku dalam hidup dia ini suatu perkara yang sangat dahsyat. Sebelum dia masuk pada bab, dia telah melalui beberapa fasal-fasal dulu. Sebab apa ikhwan? Dia nak menjernih pulihkan balik akidah. Akidah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat.
Imam Abu Hasan bukan nak membetulkan salat. Tidak. Tetapi apa yang menjadi sebab Allah memandang orang yang salat, iaitu akidah. Imam Abu Hasan bukan nak membetulkan soal berkaitan dengan sah puasa ataupun tidak. Tetapi dia merasakan ada perkara yang tersilap, tersasar dalam keyakinan. Dalam keyakinan. Terutamanya dalam akidah itu ada bab yang sangat penting, nama dia tauhid. Ini sangat penting, sangat dahsyat. Jadi Imam Abu Hasan membetulkan balik akidah yang pada dia tersasar dulu dengan penuh penelitian. Satu persatu, satu persatu dia masuk bab demi bab, bab demi bab. Dia terang satu persatu. Sehinggalah pada malam ini ikhwan, kita bertemu dengan muka surat 73. Muka surat 73. Bab yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak memberi penjelasan kembali kepada apa yang pernah dia sebut dahulu, iaitu bab membahas mengenai Allah akan dilihat dengan mata kepala di akhirat kelak. Setelah dahulu dia menyatakan Allah tidak akan dapat kita lihat, tapi kita akan menunggu Allah, rahmahnya akan datang. Apabila dia masuk kepada kawasan Ahlu Sunnah, dia melihat dalil-dalil Ahlu Sunnah, dia kena membetul nak repair balik. Ini susah ikhwan, susah. Macam kita lah dulu kan, bila main maulud kita pakai samping duduk sah depan. Sekarang bila orang tanya kita, tak nampak baru ni, apa kita nak jawab? Susah kita nak jawab. Susah. Dulu marhaban-marhaban Abjadiul Imla tu kita yang baca surah kita dengan taranum kita. Sekarang bila anak kita kahwin, marhaban pun kita tak buat, kasidah burdah pun tak buat. Kawan-kawan duk tengok. Bila rumah orang lain pun kita dah tak pi, kawan macamnya, apa dah jadi dengan hang ni? Marhaban pun tak leh dah kan? Jadi kita nak susun bahasa, nak bagi tahu pada dia, subhanallah, memerlukan masa yang panjang. Ya, kalau kita kata kat dia bid'ah, bid'ah. Dulu tak bid'ah lah. Oh, bid'ah pun boleh tukar lah. Dulu tak lah bid'ah lah. Orang ni kalau hang suka satu benda sunnah, kalau hang tak suka bid'ah lah. Orang tak boleh memahami hujah. Jadi memerlukan kehalusan. Mungkar diubah, tetapi memerlukan kehalusan bahasa, kelunakan tata bahasa sampai kawan tu boleh faham. Tambah kalau orang tu dia tahu, dia orang tu dia tak suka dengan satu ustaz, dia tahu kita duduk pergi mengaji dengan dia, habis tu aku duduk kata jangan duduk pergi tempat tu, aku duduk habang dah, semua pergi jadi tak elok, last sekali hang pun tak elok lah. Imam Abu Hasan nak repair akidah. Akidah parah ikhwatul iman, satu benda yang parah. Antum bayang, selama ni kita belajar, kita belajar Allah itu wujud, lawan dia begitu, kita belajar. Satu mai satu masa kita bertemu dengan ilmu seperti Muhammad Amin menulis dalam kitab dia Duhal Islam. Muhammad Amin menulis dalam Duhal Islam bagaimana Rasulullah mendidik akidah para sahabat, mendidik akidah para sahabat, dan dia menghimpunkan ayat-ayat akidah di dalam kitab dia Duhal Islam. Kemudian kita meninggalkan pelajaran macam tu, kemudian kawan-kawan kita, kita bertemu balik, macam mana kita nak beritahu? Macam mana nak beritahu? Pak Amir tengok, sajalah kan. Kita duduk mengaji Allah itu wujud, lawan dia tak ada, 20 sifat. Yang wajib bagi Allah 20 sifat. Yang istihalatul mustahil 20 sifat. Satu sifat harus bagi Allah. Empat sifat wajib bagi Nabi. Lawan dia empat. Satu sifat harus bagi Nabi. 50 qawaidun iman yang terkandung dalam kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Bila kita petik illallah, itulah aqaidul iman.
simpulan-simpulan iman, aqidatul khamsin, 50 aqidah tersimpul di situ. Kita mengaji aqidah, kita mengaji-mengaji sampai kita berani kata la tasihul ibadata illa bima'rifatil ma'bud. Tapi kita maksudkan dengan kalimah ini, siapa yang tak belajar macam kita, tak mengapai lagu kita, tak isbat Tuhan lagu kita, tak nafi Tuhan lagu kita, tidak mengenal sifat wajib Tuhan, tidak mengenal sifat mustahil Tuhan, tidak mengenal satu sifat harus bagi Tuhan, tidak mengenal empat sifat wajib para rasul, empat sifat mustahil para rasul, satu sifat wajib para rasul, siapa yang tak tahu macam kita tahu, maka ibadah dia tidak sah di sisi Allah. Kita berani sampai macam tu dah. Kita dah berani dah. Kemuncak ilmu kita sampai macam tu. Tapi yang saya nak sebut, selama kita mengajilah, kita duduk mengaji kita-kita akidah yang macam ni, akidatul khamsin ni, Ummul Barahin ke, Imam Sanusi menulis Ummul Barahin, kita berpindah lagi, Kifayatul Awam, kita sambung mengaji lagi, Hak Melayu mengaji Aqidatul Najim, sambung dan menyambung dan menyambung, Bakuratul Amani, sampai pada tinggi lagi. Selama kita mengaji tu, kita tak jumpa apa syiah sesat. Tak jumpa. Pakcik perasan tak? Kita dah mengaji macam ni, sifat-sifat lagu ni, dalam sifat-sifat kita mengaji, tak jumpa apa syiah sesat. Walak tak jumpa, barak tak jumpa. Kalau kita sembang dengan orang pun sifat Tuhan, berapa sifat wajib Tuhan? Kita jawab, kita tanya, berapa sifat mustahil bagi Tuhan? Kau tu tersengang. Sembahyang tak cukup lagi. Tapi dalam macam tu, kita tak jumpa lagi syiah tu sesat. Bila kita jumpa syiah tu sesat, bila kita start mengaji akidah daripada Quran dan Sunnah, baru jumpa syiah tu tak betul. Baru jumpa. Selama kita duduk mengapai macam ni, tak jumpa. Kalau orang tanya kita, syiah ni apa dia? Ambil pi, yang mazhab dia, pi kat dia, kacau dia apa. Dia tak kacau kita, kita kacau dia apa. Dah nak buat agama, mana dia nak sayang Ali lebih, ambil pi kat dia. Ambil pi kat dia. Jadi syiah ni macam mazhab kelima. Abu Hanifah, Nu'man, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, syiah. Dia jadi mazhab yang khamis, kelima. Jadi mazhab kita bukan arba'ah. Mazhab kita ni ada mazhab lima, bukan arba'ah lagi dah. Khamisah dah mazhab kita ni. Tapi bila kita mengaji akidah Ahlus Sunnah, daripada ulama tulis kitab kan, khuz aqidatuka minal kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Ambillah akidah kamu daripada Quran dan Sunnah dan bagaimana sahabat memahami Quran dan Sunnah. Kita baca kitab tu. Kita baca kitab Imam Abu Hasan ini Al-Ibana, baru kita nampak betapa besarnya ancaman firqah-firqah yang sesat. Dia sangat berbahaya kepada iman, tauhid, akidah kita kepada Allah. Jadi antum bayang bagaimana Imam Abu Hasan nak pulih balik kita. Pasal itu dia berani, ikhwan. Pasal itu dia berani, dia jujur. Calang orang, kita dah, orang Melayu katakan, alang-alang celuk pekasang, makan ayam asam. Ha? Biar api, ya? Bukan dia pecah pun. Alang-alang celuk pekasang. Tapi dah, Imam Abu Hasan tak boleh. Sebanyak mana orang tersesat, sebanyak itu dia nak pulihkan balik. Baki, kalau insan itu tidak menerima, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Maka terbuktilah, bila tertulis Al-Ibanah ini, ramai pihak menyatakan Al-Ibanah bukan daripada tulisan Imam Abu Hasan. Semua kata ini orang jahat yang tulis, bukan Imam Abu Hasan. Tapi kita dah baca sampai muka surat 73, telah membuktikan sememangnya Al-Ibanah adalah kepunyaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Malam ini Ikhwatul Iman, kita masuk bab yang pertama. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia nak cerita
sebenarnya kita akan melihat Allah di hari akhirat. Oh, ini khabar yang menggembirakan. Kita baca dulu. Iaitu firman Allah Ta'ala, Ujuhu yawma izin nadirah. Ujuhu yawma izin nadirah. Maksudnya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Subhanallah. Ini dua ayat daripada surah Al-Qiyamah 22 dan 23. Dalam surah Al-Qiyamah ini Allah katakan, Ujuhu yawma izin nadirah. Muka orang beriman, muka ahli syurga itu adalah muka yang bersinak-sinak. Pasal apa muka mereka bersinak-sinak, berseri-seri? Sebab ila rabbiha nazirah. Kerana kepada Tuhan mereka, mereka menatap wajah. Tengok muka Allah Ta'ala. Bila tengok muka Allah Ta'ala, kita kesan kita tengok muka Tuhan, muka kita berseri-seri. Kita tengok Allah Ta'ala, ini ahli syurga. Baik, cuba tengok. Kata an-nazar tidak terlepas daripada beberapa makna yang akan kita sebutkan. Bagi kawan yang ada kitab, boleh tengoklah. Yang tak ada itu kena dengar sajalah. Iaitu perkataan ila rabbiha nazirah, daripada kalimah nazara, melihat. Nazara, melihat. Dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimah ini, tetapi untuk memahami nazara dengan makna melihat, dia kena mengikut rentak ayat, sirah ayat. Kadang-kadang macam apa kita kata budak-budak sekolah Arab kan, kalau cikgu tu garang, dia kata al-asadu fil fas, dia kata singa dalam kelas. Dia guna kalimah asad. Asad itu singa. Tapi dia tidak maksud singa tu singa yang singa hak makan orang tu. Singa itu adalah dia ambil sifat singa tu, dia buah cikgu dia. Al-asadu fil fas. Imam Bukhari ada guru. Kemudian guru Imam Bukhari punya guru, orang panggil dengan nama Abu Usama. Imam Bukhari punya guru, punya guru, dua guru. Abu Usama. Abu Usama ni orang panggil dia dengan nama Asadus Sunnah. Asadus Sunnah. Dia singa sunnah. Bukan dia singa. Bukan dia halimunan. Bila sembahyang seperti sunnah dia jadi singa, tidak. Tapi kalimah singa tu diangkat untuk menunjukkan apabila dia bertemu dengan orang-orang mubtadi'ah ini, orang-orang yang memang dia itu pereka bid'ah, dia tidak tolak ansur. Bangun prinsip-prinsip dia. Dia mempertahankan sunnah sungguh-sungguh dengan orang-orang tokoh yang tokoh itulah orang awal buat bid'ah. Kalau benda tu khilaf yang kita kata yang di kita kata khilaf yang syar'i, dia tidak berkeras. Tapi kalau memang total benda tu bid'ah, orang akan panggil pada Abu Usama ini Asadus Sunnah. Cengih macam singa. Tapi dia bukan singa. Demikian juga nazara. Nazara ni maksudnya melihat. Melihat. Allah menggunakan kalimah melihat. Kadang-kadang melihat bukan makna melihat. Tapi kadang-kadang melihat makna melihat. Jadi kita nak faham tu macam mana? Kita nak faham tu rentak ayat lah. Kalau dia kata dalam hutan ada singa, maksud dia apa? Takkan cikgu ke? Singa betul ya? Kita bertengkar dengan kawan, kata dalam hutan ada singa. Satu kawan faham kata dalam hutan ada singa. Dia ni pula faham dah, dalam hutan ada cikgu garang. Antara dua kepahaman ni, yang mana lebih masuk dengan kalimah tu? Mengikut sirah mubahlaqah ayat tu. Mari kita tengok. Dalam Al-Quran ada juga kalimah
kalimah apa itu? Kalimah nazirah, melihat dengan makna melihat. Ada juga melihat dengan makna dirahmati. Ada juga melihat dengan makna menunggu. Nanti kita akan tengok bagaimana nak faham. Bagi ini Imam Abu Hasan nak kita faham dulu. Setelah dia rasa orang tersalah faham dengan lidah dia tentang melihat Allah di hari akhirat, sekarang dia menggunakan lidah dia sendiri untuk membetulkan kesilapan itu. Tengok bagaimana dia berhujah balik. Kata nazar tidak terlepas daripada beberapa makna yang akan kita sebutkan. Satu, nazar bermakna i'tibar, iaitu memperhatikan, berfikir. Ada juga kalimah, Allah guna kalimah nazara, melihat, tetapi maksud melihat di situ berfikir. Masalan, Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Afala yanzuruna, dia kena yanzuru daripada nazara. Yanzuru, apakah mereka tidak melihat? Kalimah melihat. Tapi melihat di sini bukan Tuhan suruh kita pergi tengok unta, renyih ke unta lagu tu. Tidak. Melihat di sini fikir. Kaifa khuliqat. Kenapa kita kata yanzuru di sini maksud dia berfikir? Allah kata kaifa khuliqat. Bagaimana dia dicipta? Boleh tak kita pakai makna di sini? Kenapa kamu tidak mau melihat unta? Jadi bila kita pergi mana pun ada elemen unta, tengok unta. Pasal apa? Quran suruh tengok unta. Tengok di situ berfikirkah? Ataupun tengok dengan makna? Tengok. Maka tengok pada ayat ini, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Khuliqat, Sayyidina Ali membaca kaifa khalaqtu, bagaimana aku mencipta. Jadi yang Allah suruh kita renung itu bagaimana unta itu dicipta dengan dia punya, tak payah kita sembang lagi lah kelebihan unta ini. Maka ada ayat Quran yanzuru nazara dengan makna melihat, mengambil i'tibar. Satu. Dua, ada juga kalimah nazara dengan makna menunggu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Ini daripada surah Yasin ayat 49. Pun Allah guna kalimah ma yanzuruna, mereka tidak melihat. Dia kena melihat. Tapi melihat di sini bukan makna melihat dengan mata. Tapi melihat di sini bermakna menunggu kiamat, menunggu kebinasaan. Sebab mereka menolak rasul-rasul. Mereka tolak rasul-rasul ni tak ada benda lain melainkan mereka menunggu mereka akan dibinasakan oleh Allah. Menunggu hari nak dibinasakan. Maka ada juga dalam Quran kalimah nazirah dengan makna menunggu, bukan makna melihat. Ada juga digunakan dalam bahasa Arab kalimah nazirah ini dengan makna merahmati. Misalnya dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Mereka tidak akan dipandang pada hari kiamat. Apabila Allah tidak pandang hamba di hari kiamat, bermakna apa? Tuhan tak kesian belah. Bermakna kan hadis menyatakan tentang berapa tiga orangkah yang Nabi kata apa? Mereka itu bila sampai di hari kiamat, wala yuzakihim, Allah tak akan bersihkan mereka. Wala yukallimuhumullah, Allah tak mau cakap mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau melihat mereka. Pandang pun tak mau, rahmati pun tak mau. Maka dalam surah Ali Imran ayat 77, Allah katakan wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan merahmati mereka pada hari kiamat. Tapi Allah guna kalimah wala yanzuru, wala yanzuru. Baik, ikhwatul iman. Jadi kita balik pada ayat 23 surah Qiyamah itu,
iaitu pada kalimah ila rabbiha nazirah. Orang mukmin muka dia berseri-seri di hari kiamat kerana dia melihat Allah. Di antara makna-makna yang kita bubuh di bawah ni, makna apakah yang paling sesuai kita bubuh dengan ayat ni? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Kita kata kepada Tuhan mereka, mereka berfikir. Adakah hari akhirat ni hari berfikir? Tak sesuai. Kepada Tuhan mereka, mereka merahmati. Lagi tak sesuai, makhluk merahmati Tuhan. Wala yanzuru ila rabbiha nazirah, kita kata kepada Tuhan mereka, mereka menanti, menunggu. Lagi tak sesuai. Bukankah menunggu di hari akhirat itu satu azab? Jadi tidak ada makna yang kita boleh pakai dengan kalimah ila rabbiha nazirah, melainkan makna dia, makna secara zahir ayat, iaitu mereka kepada Tuhan mereka akan melihat Tuhan mereka. Kata Imam Abu Hasan, kata di hari akhirat kita akan melihat Allah, dia ambil ayat ini, iaitu ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka, mereka akan melihat. Subhanallah, subhanallah. Itu banyak sokongan hadis, tapi kita nak membaca macam mana Imam Abu Hasan membaik pulih balik keadaan ini. Baik, ikhwatul iman, kata dia, tidak mungkin, muka surat 74, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kata-kata nazirah bermakna memperhatikan atau berfikir, kerana kampung akhirat bukan tempat berfikir. Mustahil. Dan juga tidak mungkin an-nazar, an-nazar bermakna intizar, iaitu menunggu, kerana kata an-nazar jika disertakan dengan kata wajah, maknanya adalah melihat dengan mata yang ada di wajah tersebut. Ini menggunakan ilmu tata bahasa Arab itu. Sebagaimana orang Arab menyebut nazar qalbu, menyatakan lihat perkara itu dengan hatimu, iaitu mata hati. Demikian juga kata nazar disertai dengan kata wajah, maka maksudnya adalah bukan nazar yang ada di dalam hati. Demikian juga nazar bermakna intizar, menunggu, tidak terjadi dalam syurga, kerana menunggu disertai dengan kesulitan. Sementara penduduk syurga mendapat nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Mereka hidup di dalamnya dengan kehidupannya sempurna dan nikmat yang abadi. Jika demikian halnya, maka tidak boleh dikatakan mereka menunggu, kerana setiap yang terbetik dalam hati mereka akan terwujud dengan spontan. Demikian juga tidak mungkin Allah menghendaki kata nazar bermakna merahmati, kerana makhluk tidak mungkin merahmati pencipta. Jika empat jenis makna yang lalu tidak dapat dijadikan sebagai erti nazar, maka jelaslah bahawa firman Allah ila rabbiha nazirah adalah melihat Rabb Azza wa Jalla. Hal ini juga membatalkan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahawa maksud ila rabbiha nazirah adalah intizar, menunggu. Allah berfirman ila rabbiha nazirah, dan nazar yang bermakna intizar, menunggu, tidak disertakan dengan kalimah ila, kerana menurut orang Arab nazar bermakna intizar tidak boleh memakai huruf ila. Mudah-mudahan antum tidak pening lah. Mudah-mudahan tidak pening lah. Jadi yang pertama Pak Amin, Imam Abu Hasan nak cerita kita akan melihat Allah di hari akhirat. Dia kena main dengan bahasa sebab dia nak mematahkan hujah Mu'tazilah. Kenapa begitu? Sebab Mu'tazilah senjata utama mereka adalah akal. Maka dia menggunakan kekuatan bahasa Arab yang kita panggil dengan nama dirayah. Dirayah, dia menggunakan kekuatan ilmu bahasa Arab untuk menjawab di pihak Ahlu Sunnah. Nanti dia akan jawab dengan nas-nas hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Dia guna bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab, ila rabbiha nazirah, zahir makna mukmin berseri-seri muka dia kerana melihat Allah. Walaupun kalimah melihat dalam Quran ada berbagai makna, tetapi di sini maksud dia melihat Allah, bukan yang lain.
bukan yang lain. Disokong dengan kedudukan tata bahasa. Kalau ila rabbiha nazirah, dia ada makna yang apa kita panggil? Majas. Majas apa kita panggil? Kias. Kias. Maksud kias. Maka dalam susunan bahasa, dia takkan guna ila. Alif, lam, itu ila dengan makna huruf. Dia mungkin guna illa. Alif, lam, alif, sabdu tu. Tapi dia takkan guna ila. Dia adalah huruf pelengkap. Jadi dengan adanya perkataan ila itu, salah satu bukti menunjukkan bahawa melihat di sini bukan majas, tapi hakiki. Kita akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Kita akan melihat Allah. Maka dia kata pada Mu'tazilah, hampa ni pun reti bahasa Arab juga. Awak yang tak pergi teropong dengan benda ni semua. Dia kata, cuba tengok satu ayat. Allah Ta'ala berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhissimun. Tengok. Kerana Yasin 49, makna melihat di sini, makna menunggu, Allah tak pakai kalimah ilah. Tak ada kalimah ilah. Ma yanzuruna illa, bukan ilah, illa, ilah lain. Mereka tidak menunggu, menanti, melainkan satu teriakan yang akan menjahannamkan mereka. Tapi kerana makna dia menunggu, dia tak kata ilah. Maka hampa ni, dia kata kepada orang Mu'tazilah, hampa reti bahasa Arab, macam mana hampa boleh terkelencong ni? Dia repair diri dia balik, dia kena mengemukakan dalil yang benar balik, mengikut bahasa. Antum tengok bagaimana bahasa Arab digunakan untuk menyesat orang. Subhanallah. Kita lebih belajar bahasa Arab ni nak faham agama. Tapi Mu'tazilah menggunakan akal, guna bahasa Arab untuk memutakbelikkan ayat Al-Quran. Macam sebagai contoh, ikhwan tengok ada satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, boleh menggunakan bahasa Arab untuk memutakbelikkan. Dia guna bahasa Arab juga. Dalam surah Ali Imran itu, Allah Ta'ala sebut tentang warasikhuna fil ilmi. Ingat saya ayat 6 ke 7 ke? 3 ke 4 begitulah. Antara 2, 3, 4, 5, 6 lah. Tak sampai sebelum Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iza hadaitana. Sebelum sampai kepada ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina وَمَا يَزَكَّرُوا إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ. Apa maksud ayat ini? Allah menceritakan tentang ayat-ayat muhkamah dan mutasyabihat, ayat hukum dan ayat-ayat yang macam syubahat-syubahat ni. Ulama sunnah kata senang, ayat mutasyabihat dibaca dengan muhkamah, selesai bab itu. Setiap mutasyabihat dibaca dengan muhkamah, dia hukum. Allah kata dia ada mata, dia ada mata, hukum, penamat. Lepas tu Allah Ta'ala ceritakan ada golongan yang hati mereka ini ada penyakit. Penyakit. Mereka ni nak cari juga makna mutasyabihat tu. Nak cari juga makna mutasyabihat. Maka Allah kata kadang-kadang menimbulkan fitnah. Ibtigha al-fitnah. Terjadi fitnah. Dan mereka mengharapkan suatu takwil dengan ayat itu. Apa maksud sebenar? Mereka nak cari. Orang kapiak. Orang kapiak. Bila Nabi kata kiamat ada, kiamat ada. Dia bukan percaya kiamat ada. Dia tanya Nabi, tarikh bila? Dia nak takwil benda tu. Sedangkan benda tu imanlah kepada Allah. Buat apa nak tarikh-tarikh dia? Persiapan sudahlah. Mahati mereka ini ada penyakit. Lepas tu Allah menyatakan tidak mengetahui malaikat Allah. La ya'lamu ta'wiluhu illallah. Tidak mengetahui takwil ini semua malaikat Allah. Kemudian Allah menyatakan warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, mereka ini orang yang berpengetahuan dengan ilmu. Mereka kata apa? Mereka kata amanna bihi.
kami semua beriman dengan Allah. Kullu min 'indi rabbina. Kami beriman semua dari sisi Tuhan kami. Kalau Tuhan menurunkan ayat mutasyabihat pun kami beriman. Tuhan menurunkan ayat muhkamat pun kami beriman. Kami terima semua itu daripada sisi Tuhan kami. Kami kata amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Artinya ayat ini menyatakan ada satu kumpulan depa dipanggil rasikhuna fil ilmi, orang yang berpengetahuan. Mereka ini, rasikh ini, mereka menyatakan kami beriman kepada Allah. Kalau Tuhan kata dia ada tangan, dia ada tanganlah. Kami tahu ke kami tak tahu, kami serah kepada dia. Itu maksud ayat itu. Tetapi orang menggunakan ayat ini, dia selewengkan makna. Dia kata apa? Ayat terbahagi pada dua, mutasyabihat satu, muhkamat satu. Ayat muhkamat kita tahulah, ayat hukum. Mutasyabihat kita tak tahu. Tetapi ar-rasikhuna fil ilmi dia tahu. Orang lain tak tahu. Begitu jauh dia lari. Begitu jauh. Maka ayat-ayat mutasyabihat ni boleh diterjemahkan. Tetapi oleh orang-orang yang terpilih, mereka itu Quran namakan rasikhuna. Orang-orang yang berpengetahuan, dalam berpengetahuan itu yang berpengetahuan lagi. Mereka tahu. Mereka tahu. Orang lain tak tahu ayat mutasyabihat. Termasuk mereka tahu alif, lam, ra, apa makna dia. Alif, lam, mim, apa makna dia. Mereka tahu. Mereka ni siapa dia? Rasikhuna fil ilmi. Subhanallah. Sedangkan maksud ayat itu bukan begitu. Maksud ayat itu rasikhuna fil ilmi yaquluna. Rasikhuna fil ilmi berkata amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman dengan semua ayat daripada Tuhan kami. Ada tengok bagaimana bahasa Arab diguna untuk bagi rasa. Salah satu puak siapa dia? Mu'tazilah. Mu'tazilah, Khawarij. Abu Umamah ketika baca ayat Ali Imran tadi, dia kata inilah golongan-golongan Khawarij, golongan-golongan Mu'tazilah, menyesatkan orang dengan menggunakan bahasa. Jadi kena hati-hati ikhwatul iman. Baik, kita baca Imam Abu Hasan ini ikhwatul iman. Jadi dia nak bagi penjelasan kepada kita tentang makna nazarah, nazirah itu apa makna dari segi bahasa. Dan dalam Quran kita jumpa 2-3 tempat makna nazirah. Apa makna dia? Berubah rentak ayat, berubahlah maksud kalimah kalimah itu. Tetapi dia membawa ayat 22-23 suratul Qiyamah untuk menyatakan itulah dalil kita akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Saya tidak menambah dengan dalil-dalil lain. Kalau antum baca dalam Sahih Bukhari, kita akan jumpa dalil-dalil daripada hadis Nabi. Nabi menyatakan innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kamu pasti akan melihat Tuhan kamu di hari akhirat. Itu hadis-hadis yang sahih. Tapi Mu'tazilah dia tak mau ni semua. Dia kata hadis-hadis ni semua tidak sampai derajat mutawatir. Tak boleh pakai dia dah. Kita pakai hadis mutawatir. Hadis ahad tak boleh pakai. Hal dia pula kot tu. Jadi dia guna akal tu. Jenis akal boleh buat batu cincin ni. Dia tolak. Kok mana dia nak tolak. Tapi Imam Abu Hasan pernah berada dalam Mu'tazilah. Maka dia keluar, dia nak bagi penjelasan. Hati-hati dengan hujah Mu'tazilah ini. Baik. Kata dia, tak terkala Allah Ta'ala berfirman, ila rabbiha naziratun. Tahulah kita bahawa maksudnya bukan menunggu, tetapi melihat dengan penglihatan. Ketika Allah menyertakan kata melihat dengan wajah, maka maksudnya adalah melihat dengan kedua mata yang ada di wajah. Sebagaimana firmannya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat wajah mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Dia menyebut wajah, yang dia maksud adalah menengadah kedua mata ke langit menunggu malaikat turun untuk memindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Imam Abu Hasan dia bawa ayat yang senada dan seirama macam tu. Ila rabbiha nazirah, rentak dia sama juga dengan ayat bila Nabi semayang, Nabi suka tengok ke Kaabah. Maka Allah kata qad nara taqalluba
wajhika fis sama, ai Muhammad, kami duk tengok wajah hang naik ke langit. Kami duk tengok wajah hang naik ke langit. Bukan majas, betul Nabi duk perhati naik ke langit. Kenapa? Harap-harap malaikat boleh turun mengubah kiblat. Sampai saya qulu sufaha uminan nas, katalah puak-puak bodoh-bodoh ni, Quran kata ma wallahum an qiblatihim allati, awak Muhammad ubah. Hari tu duk elok-elok ke Baitul Maqdis berapa belas bulan, tiba-tiba dia ubah. Nabi tak seronok dengan perangai orang Yahudi ni, Nabi tidak seronok. Maka Allah ubah. Tapi dalam ayat tu Allah kata Muhammad wajah dia menadah naik ke langit. Ya, memang dia tengok ke langit. Maka tak boleh kata Muhammad menadah ke langit itu dengan makna lain. Tidak, memang begitu. Maka fahamlah dengan makna zahir ayat begitu. Itu Imam Abu Hasan nak membawa dalil dia. Dia jika dikatakan, mengapa kamu menyatakan bahawa firman Allah ila rabbiha nazirah, padahal maksudnya adalah melihat pahala Rabbnya. Mu'tazilah kata, ayat yang Imam Abu Hasan jadikan dalil kita akan tengok Allah di hari akhirat, ayat itu bukan kita tengok Allah, tapi kita akan tengok pahala Tuhan balas kita. Imam Abu Hasan kata, han jawab pada mereka, katakan kepadanya, firman Allah ila ghairihi nazirah, melihat kepada Rabb mereka, bukan kepada yang lain. Kita akan melihat kepada Allah, bukan ila ghairihi nazirah, bukan kita akan tengok pada benda lain. Kita ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka akan tengok, bukan ila ghairihi nazirah, bukan kepada yang lain. Kita tak akan tengok syurga, kita tak akan tengok pahala. Akhirat, masa dihisap, kita akan tengok pahala. Pahala kita banyak mana? Allah hisap. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ha, tengoklah. Ha, tengoklah. Hari itu kau tengoklah khair banyak mana, syar banyak mana, kau tengoklah. In ahsanta ahsanta, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Baik kau makan, jahat pun kau makan. Itu proses di mana? Mahsyar. Ada pula proses kita dah tak tengok pahala, kita tengok syurga. Di mana? Masa masuk syurga. Bila kita masuk syurga, kita tengok syurga. Min khusuriha, daripada rumah-rumah dalam syurga. Yang kata satu syurga tu luas langit dengan bumi. Luas mengkuang pun tak larat nak mok dah. Besar dewan ni pun nak mok-mok juga, berasa tulang-tulang. Ini syurga luar besar langit dan bumi. Nah, ambil hang satu, ambil hang satu, mau sangat syurga, ambil. Hari itu kita tengok syurga. Tetapi dalam duduk-duduk dalam syurga, Allah panggil kita berhimpun untuk tengok dia. Masa kita tengok dia, kita tak tengok dah benda lain. Malaikat tak tengok, apa tak tengok. Ila rabbiha nazirah, tengok dia, tengok dia. Itulah maksud ayat tu. Mu'tazilah kata, kenapa tak pakai ayat tu untuk menyatakan kita tengok pahala? Mahabasa kata, tak, takkan kita ni daripada kubur, mahsyar, masuk syurga, kerja tengok pahala je, tak tengok dah benda lain. Tak boleh. Ila rabbiha nazirah, kepada pencipta kita akan kita tatap wajah dia. Itu kata dia. Jangan ubah makna ayat itu ke lain. Jangan ubah. Demikian makna dari zahir Al-Quran. Dan kita tidak boleh memalingkannya dari makna zahir kecuali dengan dalil. Ini ikhwan, ada satu ilmu kita belajar. Antum kena ingat ni. Apabila ayat Quran itu sebut tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, menceritakan tentang keadaan Allah itu macam mana, kita mesti terima seperti adanya. Kalau kita nak faham lagu lain, kena ada dalil lain yang memaham lagu lain, baru boleh faham lagu lain. Tak kalau tak ada. Ini yang kita belajar dengan imam apa? Yang kita belajar dengan siapa ikhwan? Kita belajar dengan Imam Malik. Ini yang kita belajar dengan siapa ikhwan? Kita belajar dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Perkataan Imam Malik sangat takjub, memberi hasil dalam jawapan Ahlu Sunnah. Orang itu datang bertanya tentang Allah, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa.
Apa dia kata kepada Imam, apa dia kata kepada Imam Ahmad, kaifa istawa? Itu yang dia tanya. Kaifa istawa? Bagaimana Tuhan bersemayam? Daripada awal pun baca dalam al-i'tisam, dia kata apa? Laki-laki yang mai tanya ni, laki-laki yang berpenyakit dia lah. Dia guna perkataan tu, laki-laki yang berpenyakit. Datang tanya Imam Ahmad, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Tanya kepada Imam Malik, tanya kepada Imam Malik. Antu tengok satu dua perkara kita belajar di sini, subhanallah. Apa dia? Imam Malik jawab, al-istawa ma'lum. Al-istawa ma'lum dengan makna ghairu majhul. Al-istawa ma'lum bermakna ghairu majhul. Dia dari segi bahasa Arab dapat dipaham bagaimana Allah bersemayam. Ya, ada cara dia. Dia bukan benda yang tak dapat difaham, dapat dipaham. Ada caranya. Tetapi wa kaifu majhul. Yang Tuhan tak terang cara dia. Tuhan ada cara dia. Cara tu Tuhan tidak terang. Yang tu yang kita kata ghairu ma'kul, tak masuk pada akal kita. Kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Wajib kita beriman ni nak ayat Allah. Wa su'alu anhu bid'ah. Bila duk tanya macam ni, benda yang Allah tak terang kita tanya, kita akan terperangkap dengan bid'ah dan hawa nafsu untuk jawab. Kita akan pakai otak Mu'tazilah. Guna akal nak bagi faham ayat tu. Tidak boleh. Ini ayat berkaitan dengan akidah. Wal imanu bihi wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Yang Imam Malik kata pada dia apa dia? Dia kata, wa araka sahibu bid'ah. Aku tengok hang ni adalah daripada puak-puak bid'ah. Dan aku tengok hang ni, wa ma araka illa dhalla. Aku tidak tengok hang ni melainkan satu orang yang cukup sesat. Summa umira bi ikhraj as-sa'il. Dia perintah perambat kawan tu keluar. Oh, subhanallah. Rupanya, tapi jangan cerita ke orang lah. Boleh hambat orang bid'ah keluar. Tapi yang duk kena hambat lah ni kita. Bukan mereka kena hambat, kita kena hambat. Tapi ceramah makhluk pun kena hambat main. Dia tutup mikrofon lah, dia perambat, dia sekat kereta lah. Dia buat macam-macam. Kita yang kena hambat bukan dia. Patut kita hambat dia. Imam Malik mencatatkan sejarah, kita hambat dia. Dan kita baca di mana? Kita baca dalam Talbisul Iblis Ibnu Jauzi, Sufyan Al-Thawri. Dia masuk ke masjid, ada orang sedang sembahyang mayat ahlul bid'ah. Dia rempuh saf sembahyang dan dia kata, sembahyang apa? Apa buat bid'ah ni? Dan dia keluar. Subhanallah. Kalau antum teringin nak pergi ke muntin yang kosong, buat dia. Dia tanggap kita, dia bawa situ. Subhanallah. Inilah bila kita kata pada ikhwan, apabila kita kata keterbalikan itu berlaku. Sunnah dikatakan mungkar, mungkar dikatakan sunnah. Itu yang perlu kita bimbangkan ikhwatul iman. Ini kita belajar dia. Tidak boleh kita memalingkan maksud ila rabbiha nazirah, melihat wajah Tuhan dengan makna lain, tak boleh. Kita akan melihat Allah kecuali kita ada dalil lain. Jika tidak ada dalil, maka kita harus tetap memakai makna yang zahir. Pakai makna yang zahir. Tidakkah anda lihat jika Allah memerintahkan salah dan sembahlah aku? Tidak boleh ada menyatakan Allah bermaksud lain. Allah kata sembahyang. Allah kata sembah dia. Boleh kita kata sembahyang tu makna lain? Boleh. Sekiranya ada dalil lain, ayat lain. Selalu saya bagi contoh kan, ayat potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan. Allah kata potong tangan. Boleh tak kita terjemah kalimah potong bukan makna potong? Dah, ini bukan makna potong, ini maksud makna dia geretak aja. Kalimah zina kan? Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan, penzina lelaki. Kita kata bukan makna pukul, fajlidu.
Allah kata pukul. Kita kata bukan makna pukul. Maksud dia kita apa? Bagi dia takut sudah. Ha? Boleh kalau ada dalil lain. Tapi selagi tidak ada dalil, pencuri laki-laki, pencuri perempuan kena dipakai dengan makna potong tangan. Mereka mencuri, tangan dipotong. Mereka berzina, mereka disebat. Kalau itu kita tak berani takwil, kenapa ayat ini kita nak cari alasan? Nak kata melihat Allah bukan melihat Allah. Allah, pasal itu kita kata Imam Ahlus Sunnah, mereka menginsafkan kita ikhwan. Apa dia? Imam Ahlus Sunnah kata apa? Kita kena menyerah diri dan tawakal kepada Allah. Kita tak boleh bimbang dan risau lebih daripada apa yang patut. Bila orang tengok-tengok ayat ni macam Mu'tazilah, dia tengok-tengok ayat ni, dia fikir dengan kepala, alamak, sekejap lagi dia pun ingat kita boleh tengok Tuhan. Tuhan ada mata, Tuhan ada rambut, Tuhan ada hidung. Risau dia tu lebih. Bila risau lebih, dia terbabah. Dia mesti terbabah. Kita tak boleh risau lebih. Apa yang Allah firmankan, dia suruh kita ikut, jangan risau. Kita kena serah diri dan tawakal kepada Allah. Kata Imam Ibn Qayyim, apa dia? Siapa-siapa yang ada tauhid pada Allah, campur ikhlas, campur tawakal, itulah benteng daripada syaitan. Itulah benteng. Kita ada tauhid, campur ikhlas, campur tawakal, itulah benteng daripada syaitan dan hawa nafsu kita. Habis kan? Kita bukan boleh buat benteng pitalan makjun dua, minta makjun kuat kan Pak Min? Dia dapat bangsi hikmah tu, minta makjun kuat salasah. Dan cakap salasah, tak cakap tiga dah. Makjun kuat salasah. Nuh nak pergi lawan orang kuat lah. Tak tahu bunyi atomic bomb, boom. Seorang sebiji atas tangan. Makan jadi kuat. Ya, kuat kebaik kuat lah. Tapi kuat daripada hawa nafsu dan syaitan. Tak kuat kita. Antum tengok contoh Ibn Qayyim bagi, orang yang ditipu oleh syaitan. Apa dia? Dia lalu tepi jalan. Ataupun si pencuri. Si pencuri kan? Si pencuri, dia lalu tepi pagar orang. Dia tengok pokok bunga cantik lagu ni, bonsai ya. Dia ambil, dia tu tanam dalam pagar lah. Dia rabak pagar, dia ambil bonsai, dia pergi jual. Tak tahu dia kena tangkap. Pasepah hancuri bonsai kawan tu. Tengok halusnya mainan syaitan, kata Ibn Qayyim. Dia curi, dia boleh beritahu pada kawan tu, yang habis tanam tepi pagar pasal apa? Aku bukan nak curi, yang habis tanam tepi pagar pasal apa? Subhanallah. Halusnya mainan syaitan. Sepatutnya dia yang isah, dia mencuri. Tak. Dia boleh bagi alasan menutup curi dia, hampir tanam tepi pagar pasal apa? Subhanallah. Dia jalan-jalan, dia jumpa duit RM50 100. Dia pun ambil. Tata kawan tu mai, "Ai, duit saya, duit saya. Duit saya bagi balik ah." Apa bukti dia? Duit saya jatuh. Memang duit hang jatuh, aku bukan curi. Subhanallah. Ibn Qayyim kata, mainan syaitan. Kalau duit tu 50, yang jelas apa dia? Dia tahu bukan duit dia. Dia tak ambil, biar dia tu kena ujian pun tak apa. Tak ada hukum apa. Bukan semua benda kita kena bawa balik di rumah. Jumpa anak rimau, nak kena bawa balik. Jumpa ganja 2-3 katun. Jalan-jalan tengok rokok sebatang. Eh, tak ada tanda dicucuh lagi. Takkan nak ambil. Kita tahu benda tu bukan kita. Kita hudutlah diri kita. Dah, dia gagal. Lepas tu dia menegakkan kebatilan. Pasal apa hang tak jam hang tang sini? Aku bukan nak ambil. Dah hang letak atas situ, aku ambil eh. Subhanallah. Halusnya mainan syaitan. Dan hari ini undang-undang dunia defend orang-orang yang macam ni. Orang-orang yang macam ni defend. Curi, boleh. Kita letak laptop dalam kereta, dia main curi. Kita pergi lawan di mahkamah. Pakai lawyer hebat-hebat. Lawyer pun tanya kita, pasal apa simpan laptop dalam kereta? Dalam kereta bukan tempat simpan. Simpanlah di bank, dalam almari. Lah, kereta kita punya pasal nak simpan tak mana? Halusnya mainan syaitan. Halusnya mainan syaitan. Subhanallah. Dia ajak kita ambil bukan hak kita dan mempertahankan kesalahan kita itu dalam bentuk undang-undang. Subhanallah, ikhwatul iman.
Kemudian kita kata kepada Mu'tazilah, jika kamu membolehkan bahawa makna ila rabbiha nazirah, maknanya melihat kepada selain Allah, tentu boleh juga bagi orang selain kalian menyatakan la tudrikuhul absar, tidak, dia tidak terlihat oleh mata. Diartikan dia tidak terlihat oleh selain mata. Mengapa kalian menolak bahawa Allah dapat dilihat oleh mata? Kata Imam Ibn Abu Hasan Asy'ari, kita tanya kepada mereka, mereka kata ayat ila rabbiha nazirah, melihat pahala. Kita kata kepada mereka, Allah juga ada berfirman la tudrikuhul absar, Allah tidak dapat dilihat dengan mata. Dalam dunia ni kita takkan tengok Allah dengan mata, kita takkan lihat Allah dengan mata. Maka kita takwilah ayat ini, maka Allah itu la tudrikuhul absar, Allah itu boleh dilihat lain daripada mata. Allah tu boleh ditengok tak pakai mata. Dalam mimpi tengok Tuhan ke, buat operasi pakai mata batu ke. Nescaya Mu'tazilah pun tak boleh terima hendak merepet apa. Kalau itu dikatakan merepet, hampa lagi raja merepet. Nak pindah ayat Allah ni ikut suka, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Karena itu ikhwatul iman, kita kena ada dalam pengajian akidah ni, kita kena ada rasa tawakal pada Allah. Tawakal. Kalau kita tak ada tawakal kepada Allah, kita tak boleh puas hati dengan ayat Allah. Tak boleh puas hati. Kita dalam hal iman, ini bukan bab sembahyang, bab puasa, bab apa, bab haji yang kita boleh ijtihad, ijtihad. Kalau tak ada dalil kita ijtihad, kalau darurat kita ijtihad. Kan? Kita ijtihad. Tetapi ini bukan, ini bukan bab-bab yang fik-fik, tapi ini adalah bab akidah. Bab akidah mana ada ijtihad. Hatta dalil dhaif pun tak boleh pakai. Maka dunia, dunia ini aman ke, dunia tak aman ke, akidah-akidah. Saya kata, orang kata hari ini ekonomi tengah jatuh, maka kita kata Tuhan duk sakit kot. Tak boleh kata lagu tu. Ekonomi jatuh ke tak jatuh ke, Allah dengan sifat dia, Allah dengan nama dia, Allah dengan hal yang dia berbicara tentang diri dia, itulah Allah. Itu tidak melibatkan. Kalau bab semayang boleh melibatkan panas, panas terlampau. Nak lambat sikit boleh tak semayang? Kita boleh berijtihad. Macam mana? Dah ada khilaf, diterima. Hari Jumaat, hujan lebat. Tengok-tengok waktu dah masuk kehadiran dalam masjid kurang daripada 40. Ini cerita di Malaysia lah. Kalau cerita luar Malaysia tak ada apa. Ini cerita di Malaysia. Kurang daripada 40. Nak buat jemaah kan, nak buat lohor. Kalau duk tunggu mereka dengan hujan lagu ni, ayat bah boleh nak, mimbar boleh hanyut. Nak semain lohor kan, semain jemaah. Ada dua kata, jemaah lah, lohor lah. Tak apalah, kita pakai suara ramai, angkat tangan, lohor kan jemaah? Kita jemaah lah, pasal apa? Dua je, lohor empat. Pakai dua. Dua cepat habis sikit. Boleh kan? Pasal apa? Itu berlaku kerana cuaca jadi kalang kabut. Kalang kabut. Apa pun tak ada, apa pun tak ada. Tengok-tengok kabut pendek lintas di depan. Selalu dia mai kita lari. Hari ni kita mai dia pula lari. Dah tak ada benda lain nak kedarah dah. Boleh berijtihad. Makan macam mana? Boleh berijtihad. Kata kapal terbang wuduk nak ambil, pilot kata jangan guna air banyak sangat, nanti air melimpah kapal terbang sengit. Semayanglah tanpa wuduk, nanti sampai di Jeddah qada lah balik, ulanglah balik semayang tu. Masing-masing orang ada taimum, ada nak ambil wuduk, ada tak peduli apa punya pilot mangkang, aku nak ambil wuduk juga. Pilot duduk pergi kapal terbang duduk sengit, dia nak ambil wuduk juga. Masing-masing eh, kita tak boleh nak kata apa. Atas kapal terbang dia buat buka pintu, dia terjun ke bawah, dia punya pesan. Boleh. Tetapi dalam hal beriman pada Allah, tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Ini adalah benda yang kita beriman kepada Allah. Maka Allah beritahu, kita akan lihat Allah. Kita akan lihat Allah. Kita akan lihat Allah. Pasal itu kadang-kadang kita kena berwirik juga dengan ayat Quran ini. Kita tak tangan kita atas dada, kita berwirik dengan ayat Quran. Allah Taala firmankan kepada kita, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa dia? Aku serah seluruh urusan aku kepada Allah. Dia Maha melihat
hamba-hambanya. Serah diri pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala izinkan, kita izinkan. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita mesti larang. Kita mesti larang. Dan kita kena serah diri pada Allah. Kena tenang, ikhwan. Wa ufawidu amri ilallah. Aku menyerah urusan ini kepada Allah. Allah kata apa, ikhwan? Kalau kita boleh buat dalam surah Al-Ghafir ini, ayat 44-45. Allah kata apa? Allah kata, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah akan menyelamatkan kita dari kejahatan orang yang nak menipu kita. Kalau kita menyerah urusan ini kepada Allah. Kadang-kadang dalam iman kena macam tu. Kita mengaji, bab-bab nama Allah, sifat-sifat Allah, keadaan Tuhan tu macam mana? Serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Jumlah ni orang duk angkat sepanduk pasal kalimah-kalimah Allah kan. Majlis fatwa ada buat fatwa kan. Serah dirilah kita kepada Allah. Satu, Allah Ta'ala benar dah orang kafir ni pakai nama dia. Saya ingat kejutan ini berlaku di Malaysia. Hantu kalau pergi Mesir, pergi Baghdad, tak ada isu. Saya pun tak tahu pasal di Malaysia gambarnya salji nak turun ke. Antum bayang di Mesir, Bible dalam bahasa apa? Takkan Bible dalam bahasa Jawa. Orang Mesir baca Bible dalam bahasa Arab. Jadi bila sampai kalimah Tuhan tu, dia pakai apa? Kena tenang sebentar. Dia tidak boleh daripada tekanan darah tinggi ataupun darah rendah. Dia kena tenang sebentar. Kembali pasal itu dikatakan apa dia? Fa in tanaza'tum. Inilah tanaza', bertengkar orang. Ini bukan khilaf dah, ini tanaza'. Orang marah, bakar bendera, jijak gambar, ini tanaza'. Quran kata fa in tanaza'tum. Bila berlaku tanaza', khilaf, tanaza', baru jadi iftiraq, perpecahan, perkelahian. Apa jadi? Farudduhu ilallah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini Fatihah duk baca tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tu? Adakah sekali-sekali kita dengar Fatihah? Alhamdulillahi rabbil Malaysia. Dia tak kata Rabbi. Rabbil alamin. Apa dia al-alamin? Kullu ma siwa Allah. Dia adalah pentadbir, pengurus, pencipta semua. Dia tadbir. Allah itu Rabb al-alamin. Pasal itu anda tengok dikatakan apa dia? Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah pencipta kamu. Wahai manusia, sembahlah pencipta kamu. Pencipta manusia siapa? Siapa dia? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Subhanallah. Berlindung kepada Allah. Siapa dia Allah? Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung pada pencipta manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Kenapa tak kata malikil muslimin, ilahil mu'minin? Come on baby, don't be like that. Dia kena tenang, ikhwan. Dari segi hukum begitu. Dari segi hukum. Kemudian kalau kita nak memberi persoalan dari segi apa nama, rencah-rencah kehidupan, berbincanglah. Quran kata, jangan kamu cerca Tuhan orang, nanti orang cerca Tuhan kamu. Itu ada dia. Quran punya apa? Quran punya guide ada. Jadi kita tak tahulah. Pasal itu, subhanallah, subhanallah, ikhwatul iman. Kita tak tahulah. Pasal itu saya katakan, ikhwan, ada perkara lebih besar kita kena tengok. Apa dia? Maulud Nabi. Antum, kita baca, kita duk mengaji ni, apa pandangan antum tentang orang yang beramal dengan hadis palsu? Orang yang beramal dengan hadis palsu? Hari-hari orang beramal dengan hadis palsu.
kita pergi ke masjid kan, kita pergi ke masjid, dia bosah kanak-kanak, dia bosah kanak-kanak, kita tak budak-budak duduk belakang. Kalau kita tanya logik, kita kata pengerusi, pasal apa budak-budak duduk belakang? Dia pun ni raja bising. Dia pun ni ada pengalaman, tengah-tengah duduk sembahyang, dia pergi geletik Tok Imam. Di mana nak bawa depan? Habis Tok Imam tu jadi fobia. Tok Imam tu tengok-tengok budak tu terus kena sawan. Larat kami nak hantar dia pergi hospital. At least dia bagi macam tu, boleh terima tak? Betul ya? Kita tengok budak jenis tu kalau main bukan duduk belakang, rantai kaki terus. Rantai dengan dia, dengan mak dia, dengan bapak dia, rantai satu keluarga. Kenakan mandatory 2, 3, 4. At least lah. Pasal apa budak-budak duduk belakang? Allah, budak-budak sini macam bukan macam budak-budak tempat lain. Tu imam tengah duduk baca Fatihah, dia naik atas mimbar, dia terjun. Tu imam dengan latah, oh pujuk-pujuk. Habis satu soh tergelak dengan tu imam. Eh, tak boleh budak-budak ni, dia pantang kau sembahyang, dia dah buat gila. At least kalau itu alasan dia, mana sabar ha? Buat satu soh di belakang. Bukan buat satu soh, buat dengan kandang terih. Jadi lagu ni, mau duduk di belakang ni semua anak hak organ, Undertaker punya anak ni semua, mau duduk di belakang. Tapi kalau kita tanya pengerusi, pasal apa budak-budak duduk belakang? Eh, dia kata tak tahukah Nabi ada bersabda, Nabi kata jannibu masajid sibyanakum. Nabi kata jauhi masjid daripada anak-anak kecil. Dia kata Nabi kata jauhi anak-anak kecil daripada pergi masjid. Dan Nabi kata kalau budak tu tak bersunat, bertindahlah paha dia atas satu sah, habis berambuk satu sah. Ni Nabi kata. Dan di atas hadis tu dia membina hukum hari-hari di masjid. Kenapa itu tidak kita buat pencerahan? Pencerahan. Budak tu dah pergi dah sah masjid, dia tanya sunat tak lagi? Kita pun tanya, saya ke dia? Tanya ke dia? Tarik budak tu. Budak tu duduk sana depan, dia tarik pergi belakang. Kita tengok mata sakit. Pasal apa? Hadis palsu. Siapa nak buat pencerahan ni semua? Dan terlibat dengan hadis palsu, dosa. Dosa. Tu orang perempuan sembahyang hari-hari. Orang perempuan sembahyang hari-hari terlibat dengan hadis palsu. Apa dia? Nabi sebut, katanya Nabi bersabda, "Idza sajartuma," Nabi pesan pada dua perempuan yang meminta fatwa dengan dia. "Idza sajartuma," Nabi kata, "fadhumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata lasta fi zalika karajul." Apabila orang perempuan sembahyang, apabila kamu sujud, Nabi kata sembahyang, maka ni rapatkan segala isi-isi ni ke badan. Rapat. Jangan lebih buka lagu tu. Kerana sesungguhnya perempuan dengan laki-laki tidak sama. Antum orang kampung-kampung pakai aja telkung masuk adih ni. Takbir pun dia kepik. Awak pakcik baru buat operation ke? Hang tak mengaji, kami perempuan. Eh, kalau perempuan macam mana? Macam tu, macam itik bulan petang, kapik. Allahu Akbar. Sujud pun Allahu Akbar. Baik, pakcik, makcik sembahyang lagu ni pasal apa? Makcik baru operation jantung. Boleh terima tak? Ya. Operasi jantung, dia angkat tangan besar-besar, tumbang pula. Tak apa, kapik, sakit. Pasal apa? Baru patah rusuk. Sakit. Ni sehat walafiat. Pasal apa sembahyang macam tu? Pasal apa sembahyang kepik-kepik macam tu? Nabi ajar orang perempuan sembahyang lagu tu. Bila ulama pergi semak-semak hadis ni palsu. Kenapa? Hadis Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nabi kata lagu tu pada semua orang. Kata ulama hadis, tidak ada beza sembahyang laki-laki dan perempuan, sama. Hadis ni orang pakai hari-hari 24 jam. Subhanallah. Nak kata apa, ikhwan? Nak kata apa?
Siapa nak tegur? Kita baca khutbah, kita baca hadis ni, tegur pada laki-laki yang main sembahyang bolehlah habaq kat bini-bini. Dia marah kita-kita. Dia kata baca isu khilafiah. Khilafiah ke ni? Dia kata mana isu kalimah Allah? Kok tanya gue? Mana gue tahu? Mana isu kalimah Allah ini? Dia kata ustaz-ustaz mereka ni semua tak ada jiwa jihad. Dia kata kita tak ada jihad. Boleh kena heart attack kita dengar. Tak ada jihad, dia kata kita. Lah habis awak, isteri awak main semayang, duduk di terai belakang, duduk takbir terkepit-kepit kerana hadis ni, apa ni? No. Yang duduk sembahyang duha hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tangan. Allahumma inna duha duha uka wa baha baha uka wa jamalu jamaluka. Ni baca doa sembahyang duha. Ulama hadis kata la aslalahu. Nabi tak pernah baca dalam solat duha tu. Hari-hari dia baca. Nak kata apa pakcik? Nak kata apa? Sedangkan Nabi kata, siapa bohong atas nama aku, satu tempat duduk dalam neraka. Makcik-makcik kita ni duduk ada di kampung-kampung hulu banat manakah? Cuk Labu ke, Peria Ayak ke, Labu Kundong ke, nama kampung-kampung pun bergerun. Ni habis sembahyang duduk tadah tangan, innal duha duha uka, wa innal baha baha uka, wa innal jamal jamal uka. Dia rasa Nabi aja. Ulama kata tak ada asal usul Nabi aja. Siapa nak perbetul? Tak kesian kat makcik tu ke? 8 rakaat dia pulun sembahyang duha. 8 rakaat pulun sembahyang duha. Dia percaya Nabi ajak doa tu. Siapa nak perbetul? Hari-hari. Hari-hari. Bendanya agama tak bagi tolak ansur, kita buat tak tahu. Tapi benda agama bagi, kita buat gila pula dah. Cross my body, nanti sehat bagi mati dulu. Siapa nak pergi bunuh kita? Langkah mayat saya dulu. Tak apa, hang mati, kapan elok kami langkah seorang sekali. Kasih apa, hang dah wasiat macam tu. Tak bolehlah benda agama bagi. Agama bagi. Kita bagilah. Letaklah peraturan-peraturan dia. Letaklah penjelasan-penjelasan dia. Itu saja. Tapi agama tak bagi ni hari-hari. Maulud. Ni saja tanya lah kan. Saja tanya. Tanya ni pun bagi kacau mai, bukan kacau pi. Saja tanya. Ni yang duk berarak ni pasal apa? Tak boleh kalau kita tak berarak. Ni Jepun nanti metek Melaya. Jepun dah kata dah. Kalau kami tak nampak perarakan maulud, kami serang balik. Ha, elok tak kita berarak? Betul ya? Kena berarak lah. Pasal apa? Itu MOU independent. Itu MOU. Kena. Tapi pasal apa yang keluar berarak ni? Jepun tak kata apa, White House tak kata apa. Bahkan Jepun dengan White House duk pening tengok kita pula. Ni pasal apa ni? Macam teh pusam ni. Awak jadi macam tu. Kita tak tahu nak jawab apa. Tiba-tiba dia jawab main kat kita. Dia kata apa? Dia kata tak dengarkah satu hadis Nabi bersabda. Kita pun nak dengar ah. Nabi kata man qama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang sambut maulud aku bagi syafaat dekat di akhirat. Apa senilah kami keluar. Oh, bukan takat tu saja. Ada lagi satu nasi tambah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minaz zahab fi sabilillah. Siapa bagi satu dirham pada hari maulud aku, pahala dia macam bagi emas satu bukit jalan Allah. Pasal itu yang kami duduk pergi berarak ni. Pasal benda ni lah. Apa ulama hadis kata? Hadza kazabun ala Rasulillah. Ini pembohongan kepada Nabi. Apa dia? Ikhtalaqahu al-mubtadi'ah. Direka oleh ahli-ahli bid'ah. Kalau kerana hadis ni lah orang pergi berarak, tidakkah menempuh satu tempat duduk dalam neraka? Bukankah kerja kita kena pergi halang? Kenapa benda ni orang tak tengok? Orang tak mau tengok.
Bahkan khutbah-khutbah dekat-dekat maulud ni pun merangsang kita. Jangan lupa rendam samping malam ni. Besok nak pergi maulud. Jangan lupa bagi juga RM1. Dapat pahala macam satu. Terang-terang. Ayat Quran 33 surah Al-A'raf. Beberapa benda yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Allah haramkan kita buat beberapa benda. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala katakan, katakanlah Muhammad, qul innama harrama rabbi fa rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah haramkan aku terlibat dengan benda keji zahir dan batin, wal ism, dan dosa. Allah larang aku terlibat dengan dosa, wal bagh bighairi alhaq, dan apa, melanggar hak manusia tanpa sebenar. Wa an tusyriku billah, aku dilarang, aku diharamkan syirik kepada Allah. Malam yunazil bihi sultana, apanya Allah tidak turunkan. Dan juga diharam pada aku apa dia? Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, kamu cakap sesuatu pada Allah apa yang kamu tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak pergi tanya satu pun orang-orang mengaji hadis, tak tanya ulama-ulama hadis, tak mau tanya, tak mau tanya, tak mau tanya. Baca satu hadis terima, tak mau tanya. Apa depa kata tak ada hadis? Depa ni mengaji tak jumpa kata tak ada hadis. Tengok. Allah tak bagi. Nabi kata, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Bohong pada aku, maq'ad. Satu tempat duduk dalam neraka dok ada dah. Bipahat nama kita. Orang keluar berarak. Orang keluar berarak. Kita punya dok jerit atas mimbar Jumaat. Punya duk jerit, tarikh dia pun kita duk jerit. Imam Malik tak suka kalau maulud kata 12 Rabiul Awal. Tak suka Imam Malik. Subhanallah. Benda ni jauh lagi besar. Nak kena terang pada orang. Orang tak tahu, hak bubuk suara sepasai. Hak ni sepasai. Oh, ikhwatul iman. Subhanallah. Antum boleh bayang macam mana Imam Abu Hasan nak terang balik benda ni. Mu'tazilah duduk diam saja ke? Guru-guru Mu'tazilah ambil kepung habis rumah dia. Dia persekat dia apa ni? Hang nak buat gila apa ni? Abu Hasan, hang kena bertaubat pada Allah ni. Hang boleh jadi terkeluar daripada Islam ni. Apa ni? Dia sabar. Dia sabar. Dia terang. Dia terang. Dia terang. Sampai nak bagi orang faham. Sampai satu masa, orang sayang kat Nabi, orang tak nampak dah berarak maulud Nabi. Orang tak nampak dah. Orang tak nampak dah. Kita pakai baju cantik-cantik. Hari tu hari maulud lah. Pakai baju cantik-cantik, pakai sampin semua. Seorang-seorang kita. Tak ada public apa-apa. Seorang-seorang kita. Keluar start kereta, seorang-seorang kita. Ya Nabi salam alaika. Seorang-seorang naik kereta. Seorang-seorang aja. Tak ada kacau siapa. Cermin boh gelap. Naik cermin semua. Pasang ikon. Tak bagi orang tengok. Tetap bid'ah yang sesat masuk ke neraka. Kenapa? Kerana hati kita tetap percaya. Ini cara kasih kat Nabi. Tetap masuk neraka. Tu seorang-seorang. Antum tengok. Siapa nak tegur kerajaan yang duk pi buat upacara maulud ni berdasarkan hadis palsu tu? Siapa nak tegur? Masjid negara nak tegur? Siapa nak tegur? Kesesatan. Bidah. Last sekali dia buat apa dia? Tahlil perdana hantar pahala kat Nabi. Allahu akbar. Dia buat tahlil perdana hantar pahala kat Nabi. Quran suruh selawat. Dia kata selawat pun duk selawat dah, tambah lagi sikit. Nabi pun nak juga pahala. Dia bagi tahlil perdana. Bagi ke Abu Bakar, bagi ke Umar. Hina macam. Apa ni? Dia siapa nak tegur? Soal dia, siapa nak tegur ikhwan? Pasal itu ikhwan, benda ni mungkar. Benda lebih mungkar daripada orang kafir minta nak pakai kalimah Allah tu lagi. Hak tu kita nampak, hak ni. Yang lawan pun berarak juga. Yang lawan pun letak anak sah belakang juga habis semayang. Yang lawan ni pun bini dia semayang kapik juga. Yang tak setuju kalimah Allah ni bagi pada orang kapik, tu pun buat kenuri juga.
tu pun sembahyang duha duk pakai ni juga, inna baha uka jamaluka, duk pakai tu juga. Tak boleh macam tu. Oh subhanallah. Kalau nak cerita panjang abang ni, buat kuliah maghrib jadi isya juga. Tengok subhanallah. Jadi ikhwatul iman, jadi malam ni ikhwatul iman, apa yang kita baca, Imam Abu Hasan jawab dari segi bahasa dulu. Allah boleh dilihat. Lepas ni dia akan bawa dalil lain, iaitu ayat Quran lain pula kata Allah boleh dilihat. Lepas tu dia akan sokong lagi dengan satu ayat, sememangnya Allah Ta'ala itu dapat dilihat di hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.